Laki kamu solat pun alhamdulillah tak tinggal, cuma perangai dia aja. Kalau dia londes melekat, di situlah kain melekat tu. Ingat, Tuhan uji suami yang tak soleh. Ni dia presiden syurga, wanita syurga. Nombor 4. Banyak mana dia bersabar tuan-tuan ni. Nabi Nuh ni tuan-tuan, dalam syurga keseluruhan ranking dia nombor 5. Nombor 1 Nabi Muhammad, nombor 2 Nabi Ibrahim, nombor 3 Nabi Musa, ranking ke-4 Nabi Isa, ranking ke-5 Nabi Nuh alaihi salam. Dua keadaan yang kita tengok. Satu orang yang hidup dengan manusia yang paling jahat di atas muka bumi Allah, tetapi menjadi salah seorang daripada 4 orang presiden wanita syurga. Oh, subhanallah. Dan nama dia jarang kita jumpa orang yang menamakan anak mereka dengan nama wanita ini. Satu orang wanita duduk dalam satu negara, satu kawasan, satu rumah dengan manusia yang paling jahat di atas muka bumi Allah. Tetapi wanita ini, isi isteri ini, yang ni cukup kuat tu, dia punya, dia punya pengajaran dia. Saya suka renung kisah ni kan. Menjadi satu daripada 4 presiden wanita syurga. Wanita syurga, iaitulah Asiyah bintu Muzahim nama beliau. Bukan Aisyah tau. Aisyah isteri Nabi, tapi tak disebutkan 4 orang yang tertinggi dalam syurga. Tidak, tak masuk senarai. Dia ahli syurga, tapi tak masuk. Nombor 1 Maryam bintu Imran, nombor 2 Khadijah bintu Khuwailid, presiden ketiga wanita syurga nama Fatimah bintu Muhammad, wanita keempat nama dia Asiyah bintu Muzahim. Siapa dia ni? Isteri Fir'aun. Subhanallah. Nak dengar cerita dia? Sejam. Subhanallah. Memang pelik. Laki dia manusia yang paling jahat di atas muka bumi Allah. Kita laki kita baru tak tolong sidai baju. Ngamuk dah. Mai ada attention. Sampai tak tolong apa. Kan semua saya buat. Baju kita, jaga anak kita. Dahlah kita kerja. Putrajaya lagi. Contoh. Eh, ni isteri Fir'aun lah, bukan laki yang duduk bismayang Jumaat. Laki kamu solat pun alhamdulillah tak tinggal, cuma perangai dia aja. Kalau dia londes melekat, di situlah kain melekat tu. Kan, kalau dia gerak 12:30 suruh goreng sikit, 12:30 tu lah kena goreng. Subhanallah. Asiyah bintu Muzahim. Berapa banyak dia bersabar. Kita kata dia pemaisuri, ustaz kena layan dengan elok. Macam ni saya nak jawab kat tuan-tuan. Asiyah mati dibunuh oleh suami dia, diletakkan batu besar, dihempakkan ke kepala dia, hancur. Yang bunuh tu Firaun. Tuan-tuan ingat dia hidup. Subhanallah. Sebab tu kalau Allah Ta'ala uji suami yang tak soleh, ingat, Tuhan uji suami yang tak soleh. Ni dia presiden syurga, wanita syurga. Nombor 4. Banyak mana dia bersabar tuan ni. Banyak mana dia bersabar wanita ini. Orang lelaki pun sama. Ada satu orang wanita tinggal bersama dengan satu orang lelaki. Lelaki ni adalah lelaki kelima terbaik alam. Bukan lelaki, makhluk Allah kelima terbaik alam. Tapi isteri dia sampai kesudah buat jahat, mengumpat laki dia dan tak beriman dengan laki dia dan masuk neraka. Siapa? Siapa? Isteri Nabi Nuh alaihissalam. Subhanallah. Nabi Nuh ni tuan-tuan, dalam syurga keseluruhan ranking dia nombor 5. Nombor 1 Nabi Muhammad, nombor 2 Nabi Ibrahim, nombor 3 Nabi Musa, ranking ke-4 Nabi Isa, ranking ke-5 Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh, dia dakwah isteri dia bukan 27 tahun tau. Ni suami-suami yang dapat isteri panggil telok. Kan? Ha.
Jokoh dia angkat suara, tak pernah nak cakap elok-elok. Dahlah aku tolong masak lagi. Hak suami tu masak. Tolong masak. Punya malas hak isteri ni. Cukup lengkap package. Kita kat dia berapa tahun Allah uji kamu? Baru 14 tahun. Tu pun bergaduh beratus kali gaduh. Baru 14 tahun. Allah uji Nabi Nuh 900 tahun. Isteri dia tak beriman. Subhanallah. 900 tahun tinggal sebumbung dengan lelaki kelima terbaik dunia. Kalau sebut Rasul ni maksudnya tuan-tuan, handsome tu tak cakap lah. Rasul wajib kacak. Dan Rasul mesti suara-suara sedap. Dan Rasul yang paling utama sekali, akhlaknya mesti baik, wajib baik. Dia tak pernah angkat suara walaupun dengan isteri. 900 tahun isteri dia tak, sikit pun tak ter, kita kata ish ruginya, bodohnya, jahatnya, macam-macam lah. Hak ni suami-suami yang Allah uji dengan ni kan. Yang Allah yang Ta'ala uji. Lihat Nuh alaihissalam. Dua-dua sama adil. Orang lelaki pun ada untuk tengok siapa. Ha, lepas ni pakat lawan ni lah. Kan? Ha, tengok Nabi Nuh ni dah tengok Asia. Lepas tu tak selesai juga. Kelih juga, gaduh juga. Hak ni suruh tiru Nabi Nuh, hak ni suruh tiru Asia. Tuan-tuan ambil, ambil iktibar. Ambil iktibar jadi, jadi panduan. Semua orang ada perasaan sayang dalam hati. Allah Ta'ala cipta. Kemana kita salurkan sayang tu? Semua orang termasuk saya bercakap, boleh sebut kasih nombor satu kita kepada siapa. Ada orang paling banyak ibu dia. Ada orang nombor satu suami. Ada orang nombor satu isteri dia. Ada orang dia sayang anak lebih daripada isteri dia. Anak nombor satu, isteri nombor dua, dia kata dua tiga macam itulah. Sayang yang diciptakan oleh Allah itu mestilah yang pertamanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada dua kisah hijrah sikit je, kisah hijrah yang kita pun muharram lagi kan. Ha. Yang ni untuk tuan-tuan selalu melihat ataupun di rumah kena ada kitab sirah. Ada kitab sirah bahasa Melayu, sirah bahasa Malaysia tu. Sangat banyak hari ni, sangatlah banyak. Tengok, baca, setiap hari baca. Kalau tak faham, kena tanya. Baru kita boleh timbul perasaan sayang kepada Nabi SAW. Hari ni semua orang ada perasaan sayang dalam hati. Allah Ta'ala cipta. Kemana kita salurkan sayang tu? Dalam dewan hari ni, kalau saya suruh pejam mata 5 saat, kemana kita salurkan sayang tu? Nombor 1. Semua orang termasuk saya bercakap, boleh sebut kasih nombor 1 kita kepada siapa? Ada orang paling banyak ibu dia. Tak sama seorang. Nombor 1 ada orang ibu, ada orang nombor 1 suami. Ada orang nombor satu isteri dia. Ni semua yang saya buat contoh tuan-tuan, yang saya pernah jumpa dalam hidup saya. Ada orang dia sayang anak lebih daripada isteri dia. Betul tak? Memang dia sayang anak lebih daripada isteri dia. Anak nombor satu, isteri nombor dua, dia kata dua tiga macam itulah. Turun satu lagi tangga, nombor dua tu dia kata dia cukup sayang anak. Ada orang macam tu. Ada orang perempuan isteri dia sayang anak dulu, kemudian baru dia kata baru suami, kemudian baru mak. Ada orang mak dulu, suami, anak. Sayang yang diciptakan oleh Allah itu mestilah yang pertamanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada tu, semua salah. Macam mana nak bibitkan sayang kepada Allah ni? Tak kenal Allah pun. Yang tu tajuk ceramah 1.5 jam. Tuan-tuan nak sambung ke apa? Mencari dan menggapai cinta Allah.
Tuan-tuan dapat, tuan-tuan tak heran dengan harta. Tuan-tuan tak heran dengan dunia. Tuan-tuan tak heran. Bukan tak heran tu maksudnya kita tak mai kerja dah. Tetapi kita mendahulukan Allah. Bila Allah kekasih kita, kita lintas sikit je. Tuan-tuan lintas harta durian pun Allah SWT akan buat mahir. Lambat ataupun cepat. Yang tu jangan condemn. Kadang lambat, kadang terus Allah Ta'ala bawa mai. Teringin makan pelam. Terlintas, ya Allah, teringin pelam tadi. Sebab jarang nampak pelam Kambodia tu, jarang nampak. Hak Thailand banyak. Hak pelam Kambodia tu. Lalu nampak kuning elok, teringin, ya Allah. Sampai di rumah, orang bawa mai pelam. Kadang bukan hari tu, kadang selepas sebulan, baru Tuhan bawa hak lintas tadi. Kerana yang melintaskan itu adalah kekasih dia. Sebab tu beruntung orang yang mendahulukan Allah. Sebab tu Allah Ta'ala nak uji presiden kedua syurga nama Ibrahim AS. Bila Tuhan lepas 70 tahun lebih kurang tak dapat anak, kahwin lepas 70 tahun tak dapat anak, kemudian bagi anak. Tuan-tuan pernah jumpa satu orang yang kahwin lama tak jumpa anak berapa puluh tahun? Saya pernah jumpa 23 tahun. Selepas berkahwin. Lanjut dah tuan-tuan, ustaz memang umur pun nak dekat 50 dah. Selepas 20 lebih Allah Ta'ala bagi anak. Anak lelaki. Tuan-tuan agak-agak macam mana dia? Allahu Rabbi. Dengan siapa pun duduk cerita pasal anak dia. Hak anak tu lelaki tapi siang baju lelaki, malam baju perempuan. Dah tak boleh nak ni dah dia, jadi baju lelaki pun beli, baju perempuan pun beli. Jadi semang dengan saya pun tamat sekali ustaz. Ada saya, Allahu Rabbi. Kita boleh bayang keseronokan dia 20 tahun, 20 lebih. Orang 6 tahun tunggu anak pun, tuan-tuan tengok macam mana dia punya gembira dia. 20 lebih saya paling jumpa, itulah yang paling lama sekali. Tuan-tuan sekalian, Nabi Ibrahim 70 tahun. Tu kata lagi besar, bila Allah uji lagi besar, ganjaran dia lebih tinggi. Bila dah dapat Ismail, Nabi Ibrahim ni setampan Nabi Muhammad. Dapat anak. Isteri beliau yang pertama, Hajar. Isteri yang kedua nama Sarah. Sarah ialah wanita kedua tercantik alam. Selepas isteri Nabi Adam nama apa? Hawa. Ya Allah, lupa pula dah. Hawa alaihassalam. Hawa ialah wanita tercantik alam. Isterinya, ustaz. Panjang mana bulu kening dia? Steve yang tu. Bulu kening yang ni. Sorry. Bulu mata. Ini yang bulu mata. Kan kalau lentik cantik, mesti macam tu lentik dia. Smita lentik dia. Allahu Akbar. Hawa wanita tercantik alam. Sarah wanita kedua tercantik. Nabi Ibrahim kahwin dengan Sarah dapat anak. Hajar. Dengan Sarah, saya tersilap. Dengan Siti Sarah tak dapat anak. Dengan Hajar dapat anak. Saya tersilap. Dapat anak Ismail. Setelah menunggu puluhan tahun tak dapat anak, kemudian Allah Ta'ala uji dia. Uji Nabi Ibrahim, bagi tahu kepada Nabi Ibrahim dalam mimpi, sembelih. Allahu Akbar. Sembelih pula. Dan mimpi para Nabi itu benar. Allah Subhanahu Taala waktu tu nak tengok, wahai Ibrahim, kamu sayangkan aku, iaitulah pencipta kamu ataupun anak kamu. Nabi Ibrahim, semua orang tahu, mendahulukan Allah. Dia bawa anak dia. Waktu tu tak baligh lagi. Bila tak baligh ni umur 15 tahun ke bawah. No? Bela lama dah tuan, bela lama dah. Kira dah boleh tolong buat itu dan buat ini dah, boleh tolong bina Kaabah dah waktu tu. Pergi ambil cari batu sebagainya. Tak ada suruh sembelih. Nabi Ibrahim pun bawa pisau, bawa tali, pergi ke suatu tempat jauh daripada orang ramai apa semua. Nabi Ibrahim bagi tahu, wahai Ismail, Allah arahkan aku sembelih kamu. Apa pendapat kamu? Tuan-tuan saya sebut dengan anak lelaki balik lagi. Anak lelaki hari ni suruh potong rambut pun marah kalau tak ikut style dia.
Dia kena buat yang haram tu, yang buat haram tu, yang rapat. Tinggal atas je. Potong semua tu. Qazang tu kan? Bukan qazang. Qazang. Qazang tu haram tu. Kalau suruh potong elok-elok pun, dia berlawan dah dengan kita. Punya jauh anak kita dengan Allah. Nabi Ibrahim punya kebapaan dia. Yang ni saya tengok orang barat banyak buat. Dia suka sembang, dia suka bincang. Banyak bersembang, banyak bincang. Tanya pendapat anak, ra'i anak, banyak ra'i anak. Fanzur madza tara. Nabi Ibrahim kata, "Alung." Tu saya terjemah. Saya kata dia ni merapu teruklah ni. Tu saya terjemah, saya ubahlah nak bagi faham. Nabi Ibrahim itu anak sulung dia, Alung. Allah arah ayah untuk sembelih Long. Apa pendapat Long? Kata Ismail alaihissalam, if'al ma tu'mar. Ayah buat apa yang Allah suruh. Tak lari tuan-tuan. Sembelih tau, bukan sunat. Bersunat sikit saja. Lah ni pula tak rasa apa. Sunat terus berjalan. Sembelih bermaksud parang itu diletakkan di sini dan dibawa berjalan di sini, parang tu dilalukan di leher. Fanzur madza tara, apa pendapat lu? Ya abati, ayahku yang aku sayang. Abati ni maksud dia ayah sayang. Wahai ayah kesayanganku, tu abati. If'al ma tu'mar, buat apa yang Allah suruh. Itu anak, anak yang kenal Tuhan, anak yang juga mengalir kasih sayang Allah ke dalam diri dan hidup dia. Sebab tu kalau anak kenal Allah, isteri kenal Allah, suami kenal Allah, waktu tu barulah lahir keluarga syurga. Kena bagi kenal Allah. Bagi kenal Allah. Dia takkan ada nak dengki, nak ambil duit, nak simpan geran dekat dia seorang, nak bolot ke semua dekat dia takkan ada. Betul. Takkan ada. Apabila mereka mendahulukan Allah, keluarga yang mendahulukan Allah dia tak ada. Yang ni. Ha? Jadi tuan-tuan tengok, Nabi Ibrahim pun ikat. Setelah ikat kaki dan tangan supaya tidak meronta, Nabi Ibrahim pun mendongakkan kepala anaknya ke arah lain. Kemudian Nabi Ibrahim pun mengasah parang dia setajam-tajamnya. Saya kali itu kami buat korban. Saya saksikan sendiri korban tu. Pisau bila ditajamkan, selama ni kita tengok di kampung, pisau tak tajam. Lebat tu dia macam ni. Kau lagi sikit, boleh sembang apa lagi duk. 3-4 kali. Kan saya saksikan baru ni satu tempat tu sembelih di Kedah lah. Nah. Sekali. Pisau tu letak sekali ya. Habis. Sangat tajam. Dia tidak menyiksa. Kan. Nabi Ibrahim tajamkan pisau dia. Dia dah letak. Kita tuan-tuan, kalau Allah Ta'ala nak uji kita, waktu duduk ikat tu, tak turun wahyu lagi kah? Turunlah wahyu, kata tak, tak apa Ibrahim, kami nak uji je. Buka-buka balik tali tu. Waktu letak tu, tak turun wahyu lagi kah? Kata, wahai Ibrahim, kami uji kamu. Tengok, Allah Ta'ala uji para Nabi, tengok macam mana. Nabi Ibrahim setelah dia ikat, dia pun palingkan muka anak dia. Tuan-tuan bayang, anak umur 11 tahun. Dia pun letakkan, dongakkan kepala anak dia sebelah sana. Nabi Ibrahim duduk belah ni. Duduk belah ni. Dia duduk belah sini. Kepala anak dia belah sana. Dia pun letak pisau. Bismillah. Tuhan tak turun wahyu lagi. Dia pun tarik dan rentak pisau tu. Waktu dia nak tarik tu, Allah Ta'ala arahkan pisau untuk tak makan. Dan waktu tu lah, turun wahyu. Dah tarik dah tuan-tuan. Pisau tak makan. Tarik pisau tu tak potong. Tak makan ni bahasa kami ke? Semua faham. Tempat macam tak faham. Makan sama lah. Tarik tak makan. Turun tak makan. Baru turun wahyu.
lambatnya. Allah nak tengok buat dulu. Kamu buat dulu, sembelih betul-betul. Dah diturunkan pisau, naik dah pisau yang tajam tadi. Patutnya mati dah. Tapi Tuhan arahkan pisau untuk tidak tajam. Baru turun waktu tu, wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya. Kami uji sahaja kamu, wahai Ibrahim, untuk melihat apakah kamu mendahulukan cinta kepada kami ataupun kepada anak kamu. Cinta, cinta Allah. Nombor dua yang benar adalah cinta Rasul. Mencari dan mencapai cinta Rasul. Tu tajuk ceramah kedua. Tu sambung sampai subuh tu. Kan? Hari ini saya sebut mukaddimah dengan dua kisah ni. Saya habiskan dengan dua kisah ni untuk cinta Rasul ni. Dia mesti cinta Rasul. Lelaki ke perempuan dalam alam ni, umat Nabi Muhammad, nombor satu mesti cinta Allah. Nombor dua mesti cinta Rasul. Kemudian baru nombor tiga. Nombor tiga tu apa dia? Ah, yang tu baru apa nama ni, disusun. Kan? Yang tu baru disusun. Sama ada suami ataupun ibu kita. Waktu hijrah, Nabi pun keluar. Nabi pun turun daripada Gua Thur. Mereka upah penunjuk jalan Abdullah ibn Urayqid bersama dengan hamba, bekas hamba kepada Sayyidina Abu Bakar, Amir ibn Fuhairah. Mula menuju ke Madinah Al-Munawwarah. Ada dua peristiwa aja saya nak sebut dalam perjalanan ni. Kemudian mengakhiri ceramah hari ni. Mengakhiri ceramah pada petang ni. Dua peristiwa tu, tuan-tuan. Gua Thur, siapa yang pernah pergi umrah, dia akan tengok daripada jarak jauh. Nak naik Gua Thur tu lebih kurang 3 jam. Kemudian turun. Gua Thur dia duduk di sini. Ni, yang topi ni. Ini Madinah. Ni Mekah. Yang ni Jordan. Betul yang tak ada dah. Yang ni Syria. Dan handphone saya paksa saya gunakan, yang ni Palestin. Utara belah sini. Ha, saya ngaji di, saya ngaji di mana? Yang mana, Syria tak? Ni Jordan, Syria, Palestin. Jordan, Syria, Palestin. Mekah, Madinah. Utara ke sana. Waktu Nabi keluar daripada rumah dia malam peristiwa Isra daripada Mekah, Nabi tak menuju ke sini. Nabi menuju ke belakang. Sebab Mekah sudah isytihar 100 ekor unta, siapa yang dapat Muhammad hidup ataupun mati. Yang tu saya ceritakan kisah sikit dalam kisah yang kedua. Saya ambil dua scene saja daripada hijrah ni. Nabi ke belakang, Gua Thur ada di belakang. Beberapa kilometer daripada Mekah. Saya silap dah ni. Saya tersasul, sorry. Mekah, Madinah. Okey. Nabi di Mekah, Gua Thur di Mekah lah. Ha? Kan? Gua Thur di Mekah lah. Saya pula tanya. Depa pula tak pernah pergi. Okey, Gua Thur di Mekah. Kemudian Nabi ke belakang. Sebab kerajaan Mekah isytihar, kita kata 100 ekor unta lah. 100 ekor unta, ustaz. 100 ekor unta, tuan-tuan. Seekor unta 7,000 kalau hari ni. Unta ni memang kenderaan yang mahal. Dia memang harta yang mahal. 7,000. Tu kalau unta daripada Australia. Nah, unta daging tu. Kalau unta untuk musafir lebih mahal. Dia yang paling kuat sekali. Dia paling tinggi, dia yang paling gagah. Kemudian Nabi ke sini, orang yang kejar tu ke sini, ke utara Madinah kan. Jadi setelah 3 hari berada di Gua Thur ni baru Nabi turun daripada Gua Thur. Baru Nabi turun dan Nabi tak guna laluan rasmi daripada Mekah ke Madinah. Nabi guna laluan yang tak pernah digunakan oleh orang. Ambil penunjuk jalan yang pakar, nama Abdullah ibn Urayqid. Tak Islam. Dia ni pakar jalan. Nah.
itulah cerita sirah yang, yang betul tu dia panjang, tapi sangat menarik sebab saya dah pernah pergi tempat-tempat ni, point ke point ni saya pergi. Saya mengajar sirah banyak tahun dan saya habis berkali-kali kitab sirah. Kemudian saya pergi sendiri ke Mekah, kami buat tour pergi ke tempat-tempat ni, tempat-tempat sirah ni. Saya sampai dah ke Halimatus Sa'diyah perkampungan, saya sampai banyaklah tempat yang orang tak pergi, ke Badar, ke tempat perang Badar kan. Sekarang dah boleh pergi dah. Sekarang dah boleh pergi. Kerajaan Saudi buka sekarang ni, kita boleh apply visa online. Tahun ni tak boleh lagi lah. Sebelum COVID hari tu dah boleh apply visa online, travel and tour lah pula kan. Kemudian boleh pi sendiri, tempah hotel sendiri, tempah flight sendiri. Dalam Saudi tu nak berjalan ke mana pun pi dia berjalan. Dulu kita hanya boleh turun di Jeddah, Mekah, Madinah. Keluar pada tu kena tangkap. Kalau pergi ke Taif dulu lah, zaman dulu 10-15 tahun yang lalu tak boleh. Okey, selesai. Lepas ni boleh. Nah, kalau pergi umrah, dah 3-4 kali pergi umrah, beritahu kat mutawif, ustaz, esok nak pergi tengok unta ke? Kata kami tak mau tengok dah. Banyak kali dah tengok unta, boleh tak kita pergi tempat lain yang tak pernah pergi? Nah, ada ratusan tempat lain di yang bersejarah di Mekah dan Madinah. Ratusan saya sebut tuan-tuan. Nah, dan saya tak buat travel. Saya beritahu siap. Kemudian Rasulullah pun keluar. Pendek cerita, scene yang pertama, Nabi dalam perjalanan dia sini tau. Padang pasir ni tempat yang tak pernah orang lalu. Kalau kita sampai di tengah-tengah padang pasir, di belakang sana 100 km, di depan sana 100 km, air habis. Sampai di tengah-tengah, telaga kering, maka di situ akan matilah orang-orang yang musafir tu. Tuan-tuan nak ambil RNR mana tuan-tuan nak singgah? Ni, nak singgah RNR mana? Padang pasir ni. Saya sempat sewa motor yang tiga tayar tu di Madinah. Kemudian isi minyak bagi banyak apa semua dan kita ronda padang pasir. Masuk sampai ke dalam. Sehinggalah kami sampai di satu tempat, saya pandang kanan tak ada pokok, kiri tak ada pokok, depan dan belakang tak ada pokok. Saya kata, ni kita sampai mana dah ni? Bila tak ada pokok, tuan-tuan nak tengok apa sebagai panduan? Cangkat jering 13 km. Ipoh 28 km. Tak ada. Semua pasir. Waktu tu saya kata, jom kita patah balik sebelum kita orang tahlil di sini. Bahaya tuan, padang pasir. Ini saya sebut sikit. Sonok. Benda tu kita dapat menjiwai hijrah Rasulullah. Macam mana Nabi pergi ke Badar sejauh ratusan kilometer. Waktu tu kenderaan tak lebih daripada 5 kenderaan binatang tunggangan. Bertukar-tukar naik. Susah tuan-tuan. Sangat susah. Kemudian Rasulullah sampai di satu tempat, air dan bekalan Nabi habis. Ini padang pasir. Nabi nampak satu kemah. Satu kemah. Nabi, Abu Bakar, Abdullah ibn Uraiqib. Nabi pun sampai di kemah tadi. Nabi pun bagi salam. Ataupun cara sapaan orang dululah. Keluar seorang wanita tua, makcik. Lebih tua daripada Rasulullah. Rasulullah waktu hijrah umur? Waktu Nabi hijrah umur berapa? Apa boleh jawab? Boleh balik awal. Untung ni boleh balik awal ni. Umur 53. Makcik yang keluar tu nama Ummu Ma'bad Al-Khuza'iyah. Lebih tua. Makcik tu keluar perlahan-lahan. Rasulullah kata, kami orang musafir. Boleh tak kami nak minta makanan ataupun kalau ada minuman? Adat orang Arab daripada dulu sampai hari ini, mereka berhak ataupun boleh minta untuk jadi tetamu. Sebab tu di rumah mereka sampai hari ini, kalau rumah orang-orang baik, sampai hari ini ada bilik tetamu. Kerana adat orang Arab daripada dulu kala sampai zaman Rasulullah, boleh menjadi tetamu di rumah siapa sahaja 3 hari, tidak melebihi 3 hari. Kita tak ada langsung adat tu. Memang tak ada langsung lah. Entah nak. Lagipun dengan bahaya sebagainya. Kemudian
orang luar dia bukan satu yang aib kalau dia main minta minuman ke apa yang tu bukan yang aib. Arak biasa sangat, bahkan depa boleh tumpangkan untuk tidur. Tapi Nabi tak mau tumpang tidur. Nabi kata ada tak minuman ataupun makanan. Maka makcik ni pun tanya, makcik ni pun kata sekarang ni musim kemarau. Di rumah kami tak ada makanan bahkan. Di mana suami makcik? Suami saya Abu Ma'bad keluar bawa binatang pergi meragut rumput di satu tempat. Kemudian kata Rasulullah, ada tak binatang ternakan yang ditinggalkan? Makcik itu kata ada. Seekor saja. Kenapa ditinggalkan kambing ni? Makcik itu kata kambing inilah yang paling tak larat nak berjalan. Kambing betina tapi dah tak larat, dah tak mampu nak berjalan dah. Jadi dia duduk di situ. Nabi pun sembang panjang dengan makcik itu, macam-macam gitu begini apa semua, mai daripada mana? Makcik itu tanya, Nabi sebut. Bila makcik tu tanya, siapa nama kamu? Abdullah, Nabi sebut. Sebab waktu itu kerajaan Mekah sedang kejar. Jadi Nabi merahsiakan perjalanan mereka. Akan tapi bukan Nabi mengajar menipu. Bukan tipu sunat tau. Tipu sunat tak ada dalam Islam. Itu P. Ramli ajak tu tak apa nak tepat. Jadi Nabi sebut Abdullah, Nabi ialah hamba Allah. Semua orang hamba Allah. Macam kita lah kalau derma kita tulis nama Abdullah kan. Betul, itu pernah dilakukan oleh Rasulullah. Makcik tanya ni anak ni main mana, nama apa? Nabi jawab, tapi semua jawapan yang umum. Memang sebagainya. Nabi pun kata, "Ata'dhanina li an ahliba hadhihi syat." Makcik izin tak kalau saya nak perah susu kambing ni? Dia kata, "Anak muda, wahai anak, kambing ni tak ada susu, dia pun sakit." Dan dia pun belum pernah di fahal. Arab sebut fahal ni belum pernah di dengan lelaki tu, dengan jantan. Di senyawa. Oh, ni apa dia ni? Tak ada cikgu sain ke? Seorang. Dia tidak pernah di, bukan tak, tidak pernah di dijimat oleh pasangannya. Tidak pernah di apa? Dia tak pernah mengawan, tu kataan tu. Kambing ini, makcik tu kata, anak muda, kambing ni tak pernah dibuntingkan, tak pernah mengawan. Dan dia pun sakit. Nabi tanya, makcik izin tak? Saya nak perah susu kambing ni. Makcik kata, boleh? Sila, silakan. Nabi pun pegang, bismillah, dengan tangan Nabi yang barakah. Bismillah. No? Nabi boleh je tuan-tuan minta, ya Allah, turun satu dua hidangan kot untuk 2-3 hari. Nabi Isa buat. Anzil alaina ma'idatan minas sama. Zaman Nabi Isa pernah diturunkan hidangan dari langit. Bani Israel makan. Tetapi Rasulullah selaku ketua segala rasul ini melalui kehidupan yang paling susah. Nabi pun baca dah, memang dah tak ada tempat yang ada air, yang tulas. Bismillah. Kata Sayyidina Abu Bakar, maka penuhlah kantung susu kambing itu. Nabi kata, Ummu Ma'bad, bawa keluar bekas daripada rumah kamu. Ummu Ma'bad pun masuk. Orang Kedah kata, besen. Bawa keluar besen kan. Hari ini keluarkan apa? Keluarkan periuk. Kan? Ummu Ma'bad keluarkan periuk. Ummu Ma'bad pun pergilah ambil periuk keluar. Nabi pun perah susu tadi penuh. Ummu Ma'bad, ada lagi periuk lain? Rasulullah, tengoklah Rasulullah. Ada lagi periuk lain? Ada. Pergi ambil semua periuk. Ummu Ma'bad pun ambil periuk, keluar periuk. Nabi pun perah isi semua. Lalu Nabi pun pelawa ke semua yang ada. Ummu Ma'bad minum sampai kenyang. Abu Bakar minum sampai kenyang. Abdullah ibn Uraiqit minum sampai kenyang. Last sekali baru Nabi minum. Ni kalau hurai panjang, adab. Dia Rasulullah. Dia pemimpin dan dia rasul. Tapi dahlah dia yang perah, dia bagi, dia kata minum. Sehingga kesemuanya kenyang, barulah Nabi ambil, Nabi pun minum. Kemudian Nabi perah lagi sampai penuh kesemua bekas. Seronok ada Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad seronok. Dia pun angkat bekas, Nabi kata kami minta izin. Sallallahu alaihi wasallam.
Nabi kata, kami minta izin, kami nak pergi ke satu tempat. Nabi pun beransur pergi, kemudian balik Abu Ma'bad. Lewat sikit. Bila Abu Ma'bad balik, macam biasalah, masuk dalam rumah, tengok periuk. Eh, mai mana susu banyak ni? Tu dia terjemahan tu. Piau betul tu. Tuan-tuan kena hayati lah ni. Maksudnya, saya tak nak cakap bahasa Arab. Saya seorang je. Abu Ma'bad nak bagi seronok, kita terjemah bahasa kita lah. Abu Ma'bad masuk, melah weh. Umu Ma'bad, anna laki hadhil halib. Mai mana susu banyak ni? Dia kata, tadi ada satu orang laki-laki datang. Dia yang perah semua susu ni. Bukan kambing yang aku tinggal tu, kambing yang sakit dan tak pernah dibuntingkan. Marrabina rajulun mubarak, kata Umu Ma'bad. Lelaki tu aku tengok penuh dengan keberkatan. Tengah, satu orang yang tak kenal Rasulullah, bila dia hurai Rasulullah, dia kata lelaki itu penuh dengan keberkatan. Kisah ni yang terakhir lah untuk petang ni. Saya rasa cukup kot. No? Lelaki itu penuh dengan keberkatan. Maka Abu Ma'bad pun kata, wahai Ummu Ma'bad, Sifi hili, ceritakan tentang lelaki itu kepada aku. Beritahu sahab lelaki itu tinggi mana. Ummu Ma'bad pun cerita, wahai Abu Ma'bad, lelaki itu tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Rab'atan minal qawm. Itu ayat. Wasimun qasim. Kacak dan terletak. Terletak ni tak tinggi sangat, tidak gemuk sangat, tidak kurus sangat. Terletak ni maksudnya, orang kata dagu terbelah. Allah, aku tu pakai bayang siapa dah tu. Itu Rasulullah. Manusia yang paling kacak sekali. Dengan mata Abu Ma'bad kata, wasimun qasim, seorang yang kacak dan terletak. Apabila dia bercakap, dia tidak meninggikan suara. Dia suka senyum kat orang. Apabila dia bercakap, semua orang dengar percakapan dia. Di antara tiga orang tu, dia yang paling haibah aku tengok. Haibah ni yang paling, kita tengok yang paling, subhanallah, Rasulullah. Apabila dia bercakap, dia memandang tepat kepada orang yang dia bercakap. Dia tak angkat suara. Bila dia bercakap, semua orang dengar. Ummu Ma'bad duk explain pasal Nabi kepada Ummu Ma'bad. Pasal Rasulullah dia tak kenal, tetapi apa yang dia ucapkan itu adalah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bila dia yang perah, dia yang bagi kami minum dulu. Bila Ummu Ma'bad cerita pasal Rasulullah ni, Abu Ma'bad kata, itulah laki-laki yang dikejar oleh Quraisy. Ruginya mereka. Hari ini mereka nak bunuh lelaki itu. Alangkah beruntungnya mereka seandainya mereka menjadikan lelaki itu adalah Rasul yang mereka percayai dan beriman. Nescaya mereka akan jadi mulia dengan lelaki itu. Seandainya aku jumpa lelaki itu, kata Abu Ma'bad, aku akan ikut ajaran dia. Dan memang dia masuk Islam pun. Selepas pada itulah Abu Ma'bad dan Umu Ma'bad dua-dua sekali masuk Islam. No? Saya nak ceritanya, Rasulullah ni jumpa 2 jam, 3 jam. Orang tak kenal pun. Tetapi bila orang suruh cerita siapa yang mai tadi, yang keluar daripada mulut Ummu Ma'bad, kesemuanya tentang kebaikan Rasulullah yang dilihat oleh Ummu Ma'bad dalam beberapa jam saja tadi. No? Bercakap dia, akhlak yang baik dan sebagainya, tunjukkan kepada kita betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dikenali dengan akhlak baik dia. Orang kenal dia dengan akhlak baik dia. Kita kalau orang kata, mah mana ni? Mah ada 3. Imah mana? Nah, duk pakai selipar orang tak bagi balik tu lah. Allah. Yang duk ambil selipar tak bagi balik. Yang kalau pinjam pen ambil terus tu. Allahu Akbar. Jaga-jaga kalau dia ambil pen lah. Memang pen dia lah pen tu. Jadi pen dia lah. Orang kenal nak trademark kita, sebut kena sebut benda buruk kita. Teruknya panggil kita. Orang kenal Nabi baru berapa jam, orang sebut Allahu Akbar. No? Cara cakap Nabi, cara bangun Nabi, cara duduk Nabi, cara minum Nabi. Cara Nabi bagi makan dan minum kat orang lain. No? Membuatkan alam ini keseluruhannya kenal Rasulullah SAW melalui akhlak mulia Nabi. Saya rasa sekadar tu dulu, insya-Allah untuk petang ni. No?
Tadi saya janji pukul 4 sebab awalnya cakap pukul 4. Kemudian surat ni datang suruh berhenti 4.30. Saya berhenti 4.15. Tengah-tengah supaya tak geram sangat.